Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini jamurnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah mugi-mugi saenggih teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau masak ini ya. Ini ada Indomie mie goreng rasa sambal rica-rica. Saya akan membuat hidangan dari bahan ini ya. Mie goreng ini, 2 bungkus mie goreng. Dan yang bikin spesial itu saya akan membuat topping atau pelengkapnya. Di sini saya sudah menyediakan ayam cincang. Di sini ada jamur. Ini ada tomat. Dan ini ada sayurannya untuk lalapan nanti ya, untuk pendamping. Dan untuk bumbu si ayam dan jamur, saya sudah menyediakan ini ya. Ini tumbar apa merica sih, panggah-panggah enggak eling aku. Ini ya teman-teman. Terus ini ada bawang putih, bawang merah, lombok hijau, lombok merah. Ini lombok Indonesia nih yang warna merah ini. Kalau ini lombok Hong Kong. Dan ini ada daun jeruk dan ini ada serai. Dan nanti jangan lupa saya akan menambahkan kecap. Jadi monggo ikuti keseruan video saya bagaimana cara saya mengolah mie goreng biasa ini menjadi lebih istimewa. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah saya haluskan. Dan ini saya sudah membersihkan si jamurnya tersebut. Dan ini ayam cincangnya. Jadi untuk yang langkah pertama saya akan membuat toppingnya dulu ya. Jadi monggo ikuti terus video saya sampai mari pokoknya ya. Langsung ngegerak. Kira tumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan ayam ya. Aduk-aduk. Kita kasih sedikit ini ya, kecap asin premium soy sauce secukupnya saja. Kita aduk kembali. Kita kasih juga sedikit garam. Kita aduk rata. Seperti ini. Tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kita tunggu sampai sedikit lebih matang si ayamnya. Nah, setelah umup ya atau mendidih, kita masukkan jamurnya. Kita aduk-aduk. Seperti ini. Dan jangan lupa kita kasihkan kecap manis. Kita aduk sampai rata. Seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Terus nanti saya akan menggodok mie-nya dan lalu siap untuk kita santap.
Nah, teman-teman, mie rica-rica sudah jadi ya. Mie goreng Indomie rica-rica maksudnya. Seperti ini ya. Wow, istimewa sekali. Di sini saya menambahkan tomat sama selada ya untuk sayurannya atau seger-segernya. Dan ini ayam jamur yang sudah saya masak tadi. Jadi untuk makannya, si jamurnya ini saya tuang ke dalam mie. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini jamurnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini jamur ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah saya kasih topping jamur, wah, menambah selera makan. Mantul. Sebentar. Oke. Nah, jadi langsung saja saya makan ya, karena sudah lapar. Di sini saya sudah menyediakan juga susu delay. Jadi monggo, nggak usah penyamong, nggak usah banyak bacot, langsung saja kita santap. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Teh amirani. Nah, oke sip. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan. Ini ya minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Ini jamurnya. Tomat. Pas. Perpaduannya itu mantep. Monggo, bismillah. Istimewa teman-teman. Cocok. Rasanya cocok. Monggo. Minum dulu ya. Sampai kelupaan, saya ada bawang goreng ya.
sampai lali rek. Saya akan menaburkan dengan gaya seperti ini. Oke. Lanjut makan. Sensasi kriuk dari bawang gorengnya menambah kenikmatan tomat. Wis pokoknya mantep. Karena ribet, saya memutuskan untuk memakai tangan kosong ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Paling enak memang pakai tangan kosong makan itu. Istimewa. Sopan terakhir dan habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu tadi ya teman-teman, atau resep atau masakan sederhana dengan bahan mie, tapi saya menambahkan ayam cincang dan jamur. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Yang belum subscribe, monggo subscribe. Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.